Ini dari Pak Jum, dari Pacitan ya Pak. Cara cara jaga keseimbangan kalau buat jalan biar nggak jatuh. Pak, keseimbangan itu dibentuk dulu. Jadi bukan berarti jalan nggak seimbang terus latihan jalan biar seimbang. Tapi disiapin dulu sebelumnya. Contohnya latihan bridging. Latihan bridging itu kan di bed ya, di kasur ya, di matras ya. Itu bisa buat latihan keseimbangan berjalan. Oke? Dari mulai bridging yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan banyak variasinya. Kerjain itu. Ya, kerjain itu. Lalu latihan trunk, badannya juga dilatih. Terus latihan duduk yang benar. Duduk yang benar contohnya gimana? Udah diajarin. Jangan numpu di sebelah yang sehat terus. Numpu di sebelah yang tidak, yang kena juga, yang affected side juga. Lalu apalagi? Berdiri yang benar. Keseimbangan berdirinya, kanan kirinya sama apa enggak? Baru ngomongin keseimbangan, buat jalan. Ya Pak ya, jadi disiapin dulu. Semuanya disiapin. Jalan itu adalah eksekusi akhirnya. Tapi harus disiapin. Kenapa saya suka komen banyak yang maksa jalan padahal belum siap jalan, akhirnya jalannya abnormal, jalannya tidak normal karena komponennya tidak ada nih, nggak ada keseimbangannya, belum ada weight bearingnya, numpunya belum ada, heel strike-nya juga belum ada. Itu harus tetap disiapin baru bisa kelihatan jalan normal ya. Banyak yang suka nanya, ini tangan saya kaku begini, kaki saya kaku begini, gimana terapinya? Nah, mundur ke belakang dulu ya, benerin. Oke? Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Kalau ada yang komen atau ada saran, boleh. Silakan tulis di komen bawah ya.